نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جماعة جمعة، رحمني ورحمكم الله. Kita memanjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pujian yang terbaik, sanjungan yang paling terindah. Dialah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat, satu-satunya ilah yang mencurahkan segala nikmat dan segala karunia kepada setiap makhluknya tanpa kecuali. Dia pula Allah Tabaraka wa Ta'ala, satu-satunya zat yang diibadahi, yang disembah, dan satu-satunya zat dan ilah yang memiliki nama-nama yang indah dan juga sifat-sifat yang mulia. Nikmat dan karunia yang dicurahkan sedemikian banyak, nikmat dan karunia yang dicurahkan tidak akan mungkin bisa kita hitung walaupun kita berusaha untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan tatkala kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan para ulama menjelaskan, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, mengapa sampai nikmat Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak dan tidak akan mampu untuk kita hitung. Beliau menjelaskan hal itu disebabkan kontinunya nikmat, dan nikmat tersebut sangat banyak sehingga tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang mampu untuk menghitungnya. Termasuk di saat ini jemaah sekalian, kita berada di hari yang terbaik dalam setiap pekannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmul jumu'ah, fihi khulika adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wala taqum sa'a illa yawmul jumu'ah. Bahwasanya hari yang terbaik dalam setiap pekannya, yang ketika itu matahari memancarkan cahayanya, itulah hari Jumat. Di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Di hari Jumat pula Allah Subhanahu wa taala memasukkan beliau ke dalam syurga, dan pada hari Jumat juga Allah mengeluarkan beliau dari syurga. Dan hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada hari Jum'ah. Ma'asyir muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Demikian pula kepada segenap keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, generasi setelahnya, dan siapapun dari kalangan kaum muslimin dan muslimah yang konsisten berpegang teguh, berkomitmen dengan tuntunan beliau hingga datangnya yaumul qiyamah. Kemudian selaku khatib pada Jumat kali ini, kembali kami wasiatkan wasiat yang datang dari Allah dan juga datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperuntukkan untuk seluruh umat tanpa kecuali, yaitu memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian untuk bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sejumlah hadis, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, demikian pula oleh para ulama hadis yang lainnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha haitsuma kunt." Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Jemaah Jum'ah, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Di antara pokok-pokok keimanan yang wajib untuk diyakini oleh setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, dan tidak akan dianggap keimanannya baik dan sempurna tanpa adanya keyakinan tersebut, yakni mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mencintai beliau melebihi kecintaan dengan siapapun yang ada di dunia ini. Melebihi kecintaan dengan apapun yang kita cintai yang berada di atas permukaan bumi ini. Suatu ketika Abdullah ibn Hisham rahimahullahu taala menceritakan sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bahwasanya kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu beliau memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai utusan Allah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai dari segala sesuatu yang ada di dunia ini kecuali dari diriku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Kata Nabi, hendaknya kecintaanmu itu melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Yakni hendaknya kecintaanmu kepadaku, kepada Rasulullah, itu melebihi kecintaanmu akan dirimu. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Fa innahul an la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in wa min nafsi." Sungguhnya ya Rasulullah, sekarang saya mencintaimu melebihi apapun dan siapapun, termasuk lebih mencintaimu dibandingkan mencintai diriku sendiri. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya Umar." Sekaranglah imanmu dikatakan benar wahai Umar. Dari hadis ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya wajib setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan tersebut melebihi kecintaannya dengan apapun dan siapapun yang ia cintai yang ada di permukaan bumi ini. Di dalam hadis yang lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in."
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah satu dari kalian sampai ia mencintai aku melebihi kecintaannya terhadap orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kita wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kepada siapapun yang ada di dunia ini. Tinggal yang jadi permasalahan jemaah sekalian, bagaimana mewujudkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana membuktikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab yang namanya kecintaan kepada sesuatu atau kepada seseorang tentu membutuhkan bukti-bukti yang nyata. Seorang penyair Arab itu mengatakan, "Lau kana hubbuka sadikan la ata'tahu fa innal muhib liman yuhibbu muti'un." Seandainya kecintaanmu itu jujur, maka pastilah engkau akan mentaatinya, engkau akan meneladaninya, engkau akan ittiba kepada siapapun yang engkau cintai. Sebab mereka yang mengklaim, mengaku mencintai seseorang, ia pasti akan menuruti, ia pasti akan mengikuti siapapun yang ia cintai. Jemaah Jum'ah rahimani wa rahimahumullah, para ulama telah menjelaskan dengan gamblang bahwasanya bukti nyata, bukti yang real kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan ittiba, meneladani beliau, menjadikan beliau sebagai panutan. Di antaranya adalah dengan mentaati beliau, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik dalam bentuk perintah, yakni apa-apa yang telah beliau perintahkan, dan mentaati beliau dari apa-apa yang telah beliau larang untuk dilakukan. Dan ini hakikatnya sama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa saja yang mentaati Rasulullah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita memeriksa, mari kita muhasabah dan introspeksi diri-diri kita sebagai seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah yang telah mengucapkan dan berikrar syahadataini, telah berikrar dengan dua kalimat syahadat, dan salah satunya itu adalah syahadat Muhammad Rasulullah. Bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya yang pertama sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, mentaati beliau dari apa-apa yang telah beliau perintahkan. Apa yang telah beliau perintahkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara dengan hawa nafsu beliau, tapi beliau berbicara dengan wahyu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mentaati beliau baik dalam menjalankan perintah maupun meninggalkan larangan. Jemaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian untuk memulai ketaatan kita dan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita memulai meneladani beliau itu dari pondasi dari agama ini. Asas daripada agama ini yakni tauhidullah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya sembahan, sebagai satu-satunya maksud dan tujuan dari seluruh ibadah, dan kemudian tidak menyekutukan Allah dengan apapun,
tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Ini adalah landasan daripada agama Islam. Landasan yang menyebabkan seluruh Nabi dan Rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Allah mengabarkan dalam Al-Qur'an, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk mentauhidkan Allah dan kemudian menjauhi kesyirikan, di antaranya adalah dengan mentaati at-taghut. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita mentaati Rasulullah mulai dari pondasi daripada agama Islam, iaitu tauhidullah, dan kemudian menjauhi lawan daripada tauhid, yakni menyekutukan Allah dengan segala macam bentuk, model dan jenisnya. Kemudian setelah itu hendaknya kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh ibadah-ibadah yang telah beliau contohkan, pada seluruh ibadah-ibadah yang telah beliau perintahkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hendaklah kalian salat sebagaimana kalian menyaksikan aku salat. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil dariku manasik haji kalian. Ini mengisyaratkan bahwasanya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu wajib kita mencontoh, meneladani, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun bentuk ibadah tersebut, apapun bentuk amalan soleh dan ketaatan tersebut, dan tidak boleh kita melakukan sebuah ketaatan, kita melakukan amalan kebaikan, kita melakukan ibadah yang kemudian ibadah tersebut kita anggap menurut perasaan kita baik atau menurut kebiasaan masyarakat baik, tapi ternyata tidak ada tuntunan, tidak ada contoh, tidak pernah dilakukan di zaman as-sahabah dan juga di dalam agama Islam. Maka hendaknya kita perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan, tidak ada contoh, tidak ada perintah dari kami, maka amalannya akan tertolak. Para ulama menjelaskan makna fahwaraddun ay mardudun, tertolak dari sisi dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan, bahkan amalan tersebut dianggap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah hendaknya kita mencontoh dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan solusi dari hal tersebut adalah kembali kepada agama Islam. Kembali kita mempelajari Al-Quran, kembali kita mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan biarkan diri-diri kita sekedar melakukan ibadah, sekedar melaksanakan kewajiban, sekedar menggugurkan apa yang telah difardukan untuk kita, tapi hendaknya seluruhnya dilandasi dengan ilmu berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada ibadah yang mahdhah, selain daripada ibadah yang khusus, adalah ibadah yang bentuknya sosial kemasyarakatan, yang dibahasakan oleh para ulama dengan istilah muamalah dan muasyarah, yakni bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia, secara khusus dengan kaum muslimin dan muslimah, dan secara umum kepada mereka yang bukan dari kalangan kaum muslimin dan muslimah, termasuk bagaimana bermuasyarah terhadap keluarga, kerabat, sahabat dan yang semisalnya. Semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tuntunkan, semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam hadis-hadis yang umum ataupun hadis-hadis yang khusus. Terkadang beliau jelaskan dalam bentuk global,
dan terkadang beliau tekankan dalam bentuk penekanan. Di antaranya terkait dengan muasyarah kepada keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairun li ahli." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, yang paling baik kepada istrinya, yang paling baik kepada anak-anaknya, yang paling baik kepada kalib kerabatnya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah manusia atau suami yang terbaik untuk istri dan ayah yang terbaik untuk anak-anakku. Beliau perintahkan hal tersebut dan beliau contohkan hal tersebut. Maka hendaknya kita sebagai muslim dan muslimah, tatkala kita mengklaim diri kita sebagai umat Nabi, mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita buktikan dengan mengikuti beliau. Kita buktikan dengan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebuah kecintaan, pengakuan dan klaim atau seremonial tanpa ada bukti yang konkret, itu adalah klaim yang bohong atau klaim yang dusta. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Untuk kita pahami dengan jelas bahwasanya seluruh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di dalam hadis atau sunnah beliau. Islam telah lengkap, Islam telah komplit. Tinggal bagaimana kita mengamalkan apa yang sudah ada tuntunannya dan tidak melakukan apa-apa yang sama sekali tidak berdasarkan tuntunan, walaupun dilakukan oleh orang banyak, walaupun sudah dianggap sebagai tradisi, walaupun itu sudah bertahan selama ratusan atau mungkin ribuan tahun, tapi ternyata tidak ada tuntunan dalam agama Islam, tidak ada tuntunan dalam syariat, tidak ada pedoman dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka hendaknya kita menjauhi sejauh-jauhnya. Cukuplah kita dengan meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat uswah hasanah, terdapat teladan yang baik. Uswatun hasanah, kalimatnya adalah kalimat nakirah dalam bentuk penetapan, menunjukkan bahwa hal tersebut mutlak, yakni semua yang ada pada diri Rasulullah adalah contoh, semua yang ada pada diri Rasulullah adalah teladan, semuanya adalah kebaikan, dan tidak ada satupun yang bermakna kejelekan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau dianggap melakukan kekeliruan, maka Allah Subhanahu wa taala itu sering menegur beliau, sebagaimana yang dimaklumi di dalam beberapa riwayat-riwayat hadis yang sahih yang menjelaskan hal tersebut. Kesimpulannya jemaah sekalian, untuk membuktikan klaim dan pengakuan kita sebagai umat Nabi, sebagai umat Nabi yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita buktikan hal tersebut. Hendaknya kita manifestasikan dalam bentuk amaliyah, dalam bentuk qauliyah, sehingga nampak sekali bahwa memang pengakuan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa meneladani beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, mentaati apa-apa yang telah beliau perintahkan dan menjauhi apa-apa yang telah beliau larang. Innahu waliyuzalika wal qadir alaihi wa huwa jawadun karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum innahu was samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la,
الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على ليلة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إخواني في الدين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله. Dan di antara bentuk konsekuensi cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita tidak berlebih-lebihan terhadap beliau. Tidak berlebih-lebihan terhadap beliau hingga menempatkan beliau sebagai sesuatu yang dimintai pertolongan, yang kita jadikan sebagai tempat untuk memohon dan menunaikan hajat dan kebutuhan kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatruni kama atratil nasara Isa bin Maryam, fa innama ana abdullah wa fa innama ana abduhu wa rasuluh. Faqulu abdullah wa rasuluh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan pernah kalian berlebih-lebihan terhadap aku." Sebagaimana berlebih-lebihannya kaum Nasrani terhadap Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Sebab aku adalah hamba Allah dan juga utusan Allah. Maka hendaklah kalian menjadikan aku dan menyebut aku sebagai hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith ini berisi peringatan yang keras dan tegas bagi siapapun yang gulu berlebih-lebihan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam sampai pada keyakinan bahwasanya beliau memiliki sifat-sifat ilahiyah yang bisa menunaikan hajat, yang bisa menunaikan kebutuhan dan yang semisalnya. Beliau melarang tegas sebab beliau hakikatnya dari sisi kemanusiaan beliau adalah hamba, bukan sebagai ilah, dan beliau kita muliakan disebabkan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga tempatkanlah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tuntunan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, itulah kecintaan yang hakiki, itulah kecintaan yang benar. Kemudian di penutup khutbah yang kedua ini, saya mengajak kepada diri saya maupun kepada seluruh jemaah untuk introspeksi diri dan bermuhasabah. Kita mengingat betapa banyak nikmat Allah dan karunia-Nya yang telah kita dapatkan. Di sisi lain kita mengetahui dengan baik dan jelas betapa banyak dosa, maksiat dan kezaliman yang kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian begitu sedikit waktu yang kita luangkan untuk mensyukuri nikmat dan karunia-Nya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun untuk diri kita, keluarga kita, maupun kaum muslimin dan muslimah, mukmin dan mukminah, baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kita. Demikian pula kepada saudara-saudara kita yang tertindas di belahan dunia manapun, yang mereka ditindas oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un mujibun qaribun da'wa ya qadiyal haja. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwana al muslimina al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma al-izzata al islam wal muslimin. Allahumma dammir a'da'aka wa a'da'ad-din.
من الكفرة والمشركين والمنافقين. اللهم ربنا حبلا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.